Tuh lihat karakter aku udah pink semua tuh. Halo, selamat datang di channel Misaki. Dan di kesempatan kali ini kita bakal review Deviant-Deviant baru. Nah, Deviant-Deviantnya ini gemoy-gemoy ya. Tentu saja adanya di server hard. Aku nggak tahu kalau misalkan kalian main di normal dapat apa enggak. Nah, kalian mungkin bisa cek di bagian Money Boost Season. Nah, di bagian skenario features ini tuh ada pet-pet baru atau deviance-deviance baru ya. Pertama yang bakalan ada color changer-nya, ada Nutcracker, The Diggy Boy, Gross Room, Extra Dimension Cat, Butterfly, Festering Gel, dan Face a Lot Bunny. Nah, warna-warnanya tuh cuma 2 ya. Jadi misalkan defaultnya 1 tambah 2, berarti 3 warna ya hitungannya. Nah, di sini aku akan review yang jelly sama yang kucing. Nah, kebetulan aku udah dapat kedua skinnya. Nah, yang jelly ini aku dapat dari spam. Nah, dari Monolith of Great. Nah, jadi kalian bisa spam aja terus Ravenous Hunter ini sampai batas yang tidak diketahui ya. Bisa jadi 50 kali, 100 kali. Karena belum tentu langsung dapat ya, kecuali karakter kalian hoki mungkin. Tapi aku nggak tahu lah, ini bisa dapat sampai berapa kali gold gitu loh ya. Nah, ini aku dapat keduanya. Satunya pun ini yang teman aku yang dapat. Jadi karakter, kalau karakter kalian cewek itu bisa dapat biru, kalau karakter kalian cowok bisa dapat pink gitu ya. Aku nggak tahu bisa kebalik gitu. Tapi bisa kalian komen juga kalau kalian dapat, misalkan kalian cewek dapatnya pink gitu. Mungkin kalian bisa tahu, kasih tahu ya di kolom komen. Terus itu aku dapat kucing kuning juga. Nah, terus beda buffnya itu di sini cuman skinnya aja ya. Nah, tapi buffnya beda juga. Jadi kalau yang Festering Gel ini, kalau siang dia bakal nambah darah kalian lebih cepat 20%. Sedangkan yang satunya yang warna biru, dia bakal ngasih reload lebih cepat dan weapon damage 5% antara salah satunya. Wah, kalau di dari buff kayaknya lebih bagus yang Stariska ya, karena dia weapon damage gitu ya. Nah, kalau yang pink dia cuman ngeheal ya, recovery at during a day. Wah, berarti bagus yang ini. Nah, kayak sekarang kita review bagaimana wujudnya ya. Semoga ini bisa ditaruh. Nah, yuk, gemunya. Tuh. Lucu. Masa kalian gak mau sih kayak ginian? Kalian wajib spam sih guys, sumpah. Sampai kalian dapat, sumpah ini gemoy banget. Anjir, gemoy banget. Tuh lihat karakter aku udah pink semua tuh. Bye-bye jelly. Nah, terus tuh kalau yang ini kita tes ya, yang warna biru. Oke, kita tes yang warna biru. Wih, keren kan guys, lihat tuh matanya bintang. Dia kayak bintang-bintang gitu, kayak sky. Nah, ini coba kita lihat masuk nggak buffnya ya. Oh, nggak ada ya. Berarti ini gacha emang. Buffnya tuh kadang keluar, kadang nggak. Terus kucingnya nih aku dapat yang warna hitam. Nah, ini warna hitam kucingnya. Dia kok malah tenggelam ya. Wow, nih warna hitam. Kok dia diem. Nah, udah lucu kan yang warna hitam. Temanku dapat yang warna kuning guys. Nah, bentuknya kayak gini nih. Matanya warnanya kuning juga, ada oranye-oranye gitu. Kucing oranye, dia kayak Garfield. Aku yang belum dapat kucing anjir. Nah, kita coba tidur ya di kasur sama yang hitam ini, kira-kira gimana bentuknya. Tuh, lucu. Wow. Lucu banget. Lucu banget cuy. Nah, kan kalau di server hard itu kan naikin darah itu kan lama guys, dengan tidur doang. Jadi kalau ada kucing justru lebih membantu. Tapi kalau aku sih aku nggak pernah tidur ya, karena aku punya Festering Gel. Jadi makanya lebih worth it kalian punya Festering Gel sih, kalau daripada kalian ngerapin tidur-tiduran tuh lama gitu guys. Lama banget, nggak worth it. Mending pakai Festering Gel, itu udah
sanity-nya udah naik, sama darahnya plus juga naik semuanya gitu. Terus kan kalian gak usah pulang-pulang lagi. Eh dah yang Mbak baju pink, eh dia pakai BH doang anjir. Kemana itu, kemana itu? Ntar kita kejar dulu ya. Ya ini, woi, jangan kabur. Oke guys, mungkin segitu aja dulu buat kontennya. Ya intinya cuma buat review aja sih. Kalau misalkan kalian nanya dari mana dapatnya gitu, nah itu kontennya beda lagi guys, karena panjang dijelasinnya ya. Nah kucing sama jelly, wah gemoy, gemoy sekali nih. Kalau begitu sekian buat video kali ini, terima kasih.